Jadi hari ini kita akan memberikan contoh soal integrasi substitusi ke kalian. Contohnya seperti ini. Jadi pertama yang kita lihat itu pangkat tertinggi dari variabel itu dan suhunya juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita turunin jadi seperti ini. Dan karena kita mau menggantikan dx-nya, jadi dikali silang kurang lebih seperti ini. Nah, ini sekarang kita masukin 3x pangkat 4 plus 6-nya jadi u, dan ini dx-nya jadi du per 12 x pangkat 3. Jadi seperti ini. Nah, ini karena kebetulan sama variabelnya, jadi coret aja 6 bagi 12 jadi setengah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi seperti ini dan dipisah lagi, kita integralin yang u-nya aja. Nah, cara mengintegralkannya itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini, udah dikasih tahu yang tadi rumusnya. Jadi 1 per 1 ditambah 1 u pangkat 1 ditambah 1. Ini u, karena u-nya pangkat 1. Nah, ini tinggal ditambah terus dikali, jadi seperti ini. 4 u pangkat 2 plus c. Nah, udah jadi seperti ini, u-nya kita ganti seperti yang ini. Jadi seperti ini. Selesai.
Dalam substitusi ya integral. Sekarang saya akan menjelaskan integral parsial. Berikut ada contohnya. Seringkali kita menemui kesulitan dalam integral parsial. Namun kali ini saya akan menjelaskan cara cepat menuju hasil yang lebih tepat. Kita bisa menggunakan metode tabel dengan cara bentar. Sisi yang sebelah kiri kalian turunkan, sementara sisi sebelah kanan kalian integralkan. Jadi ini 2x, yang ini 2, yang ini 0. Dan yang ini kita jangan lupa tulis x min satunya. X min satu dalam kurung ini berarti bisa juga dikatakan sebagai pangkat satu. Ada pangkat satunya di sini. Jadinya kita integralkan jadi pangkat x min satu pangkat dua. Yang ini 2/6 x min 1 pangkat 3. Yang ini 1/24 x min 1 pangkat 4. Oh maaf, maksudnya ini 1/6. Ini 1/6. Ya, maaf, salah saya. Ya, setelah itu dibuat tanda panah nih. Serot sini, cerut, bikin lagi, serot, cerut, yang ini seret. Nah teman-teman, jangan lupa plus minusnya. Yang didahulukan adalah plusnya. Plus minus plus, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jadinya setengah. Yang ini jangan lupa, ini dikalikan dengan ini. Dan positif hasilnya, tandanya setengah x kuadrat x min 1 kuadrat. Yang ini juga. Namun ini tandanya minus. Jadinya min 1/6 2x min 1 pangkat 3. Nah kalau yang ini tandanya plus, jadi plus 1/4 2 x min 1 pangkat 4, sehingga bisa disederhanakan menjadi setengah x kuadrat x min 1 kuadrat min 2/6 x x min 1 pangkat 3 plus 2. Ini 2/24 bisa dicoret ya teman-teman. Nah jadinya 1/12 x min 1 pangkat 4. Mudah kan teman-teman? Thank you.
Jadi pada integral trigonometri kita punya soal yaitu integral 5 cos 3x dx. Kita menggunakan rumus dari integral trigono yaitu integral cos nx dx sama dengan 1 per n cos pangkat n min 1 x sin x ditambah n min 1 per n integral cos n min 2 x dx. Dengan rumus ini kita dapat mengerjakan soal yang sudah ada yaitu sama dengan 1/3 cos 3 kurang 1 x sin x ditambah 3 kurang 1 per 3 integral cos 3 kurang 2 x dx. 1/3 ini didapat dari n yaitu 3 cos 3 n nya 3 kurang 1 x sin x ditambah n min 1 3 kurang 1 per n 3 integral cos 3 kurang 2 x dx. Dengan lalu 1/3 cos 2 x sin x ditambah 2/3 integral cos x dx lalu sama dengan 1/3 cos 2 x sin x ditambah 2/3 integral dari cos x yaitu sin x plus c. Dapat hasil 1/3 cos pangkat 2 x sin x plus 2/3 sin x plus c.